Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bismania, salam pengapa. Buat teman-teman yang selalu menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat sahabat-sahabat GMG yang lagi di mana saja berada dan para mania, juga semoga saat ini lagi pada sehat dan selalu diberikan kelancaran rezekinya dan selalu diberikan perlindungan amat Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan kali ini pada malam Minggu tanggal 20 jam 8 di sini baru kedatangan dari armada PO Gienda. Ini armadanya masih single glass bro, dan mesinnya Mercedes Benz. Armadanya ini masih bagus dan terawat, walaupun ini armada udah lama ya bro. Oil livery dari PO Yirindah ini telur, warnanya telur asin sama putih liverinya, dan ini ada gambar candinya. Oh, yaitu di kacanya ada tulisan Candi Milenial, dan di belakangnya lagi ada tulisan Denbei. Oh ya, ini kalau dilihat dari armada Gienda, kalau dari belakangnya bro, oh ya, ini sekarang saya berada di sebelah kiri belakang. Dan ini lampu kolongnya juga warnanya ungu bro. Oh ya, buat teman-teman yang pada pengen pulang kampung ke Wonosobo-nya atau via Ngapak-nya, silakan merapat ke terminal Grogol. Di sini udah tersedia dari armada PO Gienda ini yang jalur Wonosobo-nya, dan armada ini asli dari Lembah Dieng. Inilah satu-satunya perusahaan otobus yang dari daerah Wonosobo atau Lembah Dieng-nya. Oh ya, ini dari armada Damri-nya lepas landas dari terminal Grogol. Ya, semoga hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Oh ya, ini juga lampunya lagi ada perbaikan, mungkin itu lampu strobonya bro.